Eh, Pak, mau kemana? Sini dulu. Iya Mas, gimana? Nih, saya ada roti sisa. Mau enggak? Cepatan ambil, katanya lapar. Ups. Alhamdulillah, orderan pertama hari ini. Lokasi penjemputannya udah benar, tapi customernya di mana ya? Oh, mungkin bapak itu kali ya? Coba aku samperin dulu lah. Permisi Pak, dengan Pak Andri bukan? Oh iya, ini ojol yang saya pesan tadi ya? Iya Pak, benar. Mau berangkat sekarang Pak? Bentar Mas. Sebenarnya saya mau minta tolong ngantarkan ini Mas. Maaf Pak, kalau boleh tahu ini amplop apa ya Pak? Amplop ini isinya uang Mas. Isinya sekitar 50 juta. Emangnya itu uang apa ya Pak? Ini uang operasional perusahaan saya, Mas. Barusan tadi bos saya minta antarkan ke rumahnya.
Bagaimana mas? Masnya bisa bantu saya untuk mengantarkan ini? Gimana pak ya? Bukannya saya nggak mau, tapi saya takut pak. Soalnya uangnya banyak banget. Nggak usah takut mas, saya percaya masnya pasti amanah. Tolong ya mas, soalnya udah ditungguin sama bos saya. Sebenarnya saya mau ngantar ini sendiri mas, tapi pagi ini saya harus ke bandara karena ada pekerjaan di luar kota. Aduh, gimana ya pak? Ayolah mas, soalnya saya udah gak ada waktu lagi nih. Ntar saya tambahin uang bensin. Ya udah deh pak, saya coba bantu antarkan. Alhamdulillah, ini mas amplopnya. Ntar kalau masnya bingung, lihat di amplopnya aja mas, ada alamatnya di situ. Oh iya siap pak. Oh iya, sama ini mas. Nanti sekalian tolong belikan makanan yang ada di catatan di kertas ini ya mas. Nanti sekalian tolong dikasihkan ke bos saya ya mas, namanya Pak Gatot. Baik pak, tapi ini uangnya kebanyakan pak. Udah gak apa-apa, sisanya untuk masnya aja. Wah, makasih banyak kalau begitu pak. Iya mas, sama-sama. Saya juga makasih sama masnya karena udah mau nganterin uangnya. Oh ya udah kalau begitu, saya berangkat dulu ya pak. Iya, hati-hati mas. Mari pak. Si mas, ya. Mau pesan makanan? Oh ya. Yang ada di catatan ini mas. Oke, siap. Ditunggu ya. Oh ya mas. Mas, apakah ada makanan sisa? Hah? Makanan sisa? Bapak mau makanan sisa? Kalau mau makan, kerja pak. Jangan minta-minta begini. Badan masih sehat gitu, kok kerjanya cuma minta-minta aja? Maaf mas, kalau begitu saya permisi. Pak, mau kemana? Sini dulu. Iya mas, gimana? Nih, saya ada roti sisa, mau nggak? Cepatan ambil, katanya lapar. Ups. Jangan pak, jangan diambil rotinya pak. Tunggu bentar pak ya. Nah ini aja pak, saya berikan roti buat bapak. Makan ini aja pak, ini saya belikan yang baru. Terima kasih mas, terima kasih banyak. Oh iya pak, sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya mas. Mas, pesanan saya sudah siap. Oh iya, ini mas juga. Totalnya berapa mas? Total 20.000. Oh mas ya. Ini mas ya. Iya, masih mas ya. Iya.
Motornya kok tiba-tiba mogok ya? Ya kan bensinnya habis nih. Duh kan bener habis. Aduh, gimana ya? Ada orang yang jual bensin. Coba aku tutup ke depan dulu deh, gak tahu ada yang jual bensin. Kayaknya ini deh rumahnya. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum, permisi. Ayo, masuk. Oh iya. Permisi Pak, apakah benar ini dengan rumahnya Pak Gatot? Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya Mas? Ini Pak, saya mau mengantarkan orderannya Pak Andre untuk diberikan ke Bapak. Oh iya, Pak Andre sudah ngomong kepada saya. Makanan dan amplop kan? Iya Pak, ini untuk makanannya. Terus sama ini Pak. Kenapa Mas? Aduh, ini Pak. Ada yang hilang Mas? Iya Pak, sepertinya amplop yang dari Pak Andre terjatuh di jalan Pak. Apa? Amplop yang isi uang perusahaan itu? Iya Pak. Aduh, gimana sih?
kamu ngantar barang seperti itu aja gak becus. Aduh, kalau udah hilang kayak gini, mau bagaimana coba? Nanti saya coba cari di jalan dulu ya Pak. Alah, mau cari kemana kamu? Paling ujung-ujungnya kabur nanti. Astagfirullah Pak, saya gak akan kabur Pak. Insya Allah saya bertanggung jawab Pak. Ah, mending kamu ikut saya kantor polisi aja sekarang. Tapi Pak. Ayo, sekarang juga kamu bertanggung jawaban di kantor polisi. Maaf, ada apa ini ya Pak? Ini loh Yud, Mas ini gak becus dalam mengantarkan barang. Gak becus gimana maksudnya Pak? Gara-gara Mas ini, amplop yang dari Pak Andre yang isinya uang perusahaan hilang entah kemana. Udahlah, ayo sekarang juga kita kantor polisi. Maaf, sebentar Pak. Amplop yang ini bukan? Ih, iya benar itu Pak amplopnya. Iya, sebenarnya yang terjadi. Sama-sama, saya permisi ya Mas. Jadi begitu Pak, uang yang ada di amplop ini masih utuh kok Pak. Maaf ya Pak, atas kesalahpahaman ini. Oh iya gak apa-apa Pak, lagian juga saya yang ceroboh. Ya sudah, lain kali harus hati-hati ya Mas. Iya Mas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Gak usah berterima kasih kepada saya Mas. Seharusnya Mas berterima kasih kepada diri Mas sendiri. Karena bisa jadi atas kebaikan Mas hari ini, Allah pun menolong Mas atas kebaikan itu pula. Alhamdulillah, kalau begitu saya permisi ya Pak. Mari Pak, Assalamualaikum.